dilaksanakan tertutup untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, proses rekapitulasi penghitungan surat suara masih dilakukan di kantor Kecamatan Banjarmasin Selatan Jumat siang. Proses pemungutan suara ulang PSU pemilihan wali kota Banjarmasin yang sebelumnya dilaksanakan di 3 kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan ini kembali dihitung oleh pihak KPPS dan sejumlah saksi sebelum diserahkan ke pihak KPU Kota Banjarmasin. Komisioner KPU Kota Banjarmasin Syarifuddin Akbar mengatakan proses rekapitulasi ini dilakukan berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku. Penetapan hasil 3 kecamatan baru hasilnya diserahkan ke KPU dan KPU akan melaksanakan rapat pleno juga untuk rekapitulasi tingkat. Kalau tidak salah rencananya tidak berubah, soal tanggal 1 dan tanggal 2. Dan 2 hari juga untuk waktunya untuk rekapitulasi di tingkat kota. Selanjutnya, setelah usai penghitungan di tingkat kecamatan, hasil tersebut akan diserahkan ke KPU Kota Banjarmasin untuk dilakukan sidang pleno hingga penetapan pemenang. Muhammad Nafis, Kompas TV, Banjarmasin.